kasihmu. Gue nantang Cici untuk nyanyi dulu di opening ini karena gue tahu suara dia bagus banget. Dan dia adalah Miss Earth Indonesia 2019. Seneng banget akhirnya gue bisa ngajak review salah satu pigeon Indonesia terbaik di Indonesia, Cia. Dengan siapa di sini? Dengan Cynthia. Dan kali ini gue tuh mau tantang dia makan makanan junk food. Biasanya kan dia makannya makan makanan sehat, beb, ya kan? Udah pernah belum, Ci? Tahu belum? Tahu nggak sih, Ci? Ini gue pengen nantang lo apa, Ci? Kayaknya sih udah pernah sering ya? Banget ngeliat. Oke. Dan kali ini gue pengen coba tantang Cici untuk makan gildak. Gildak. Nah, gildak ini adalah salah satu Korean street food yang baru di Indonesia. Punyanya Jovi Adi. Emang aku udah sering banget ngeliat ini di Instagram. Tapi belum pernah cobain kan? Belum pernah. Dan ini pertama kali banget. Makan you, beb. Langsung ya kan. Nah, buat pigeon-pigeon lovers, penasaran kan review gue sama Cici kayak gimana? Kita mau langsung cobain ya, Ci ya. Langsung aja. Makan you, beb. Nah, di sini, Ci, ini tuh banyak banget menunya yang kita pesan. Ada busan odeng. Nih, busan odengnya. Kasih Cici tahu tteokbokki kan? Iya, tahu. Dia ada sinan tteokbokki juga. Suka kan tteokbokki? Tteokbokki udah pasti familiar banget lah ya makanan Korean food. Terus ada Gangnam Cheese Ball. Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Gue sini. Oke. Ini dalamnya cheese-cheese gitu sih, Ci. Okay. Wow, gitu. Sama ada chicken dan dorinya. Pastinya diselimutin sama tepung-tepung juga sih dan rasa-rasanya. Dan uniknya, gildak ini adalah nama-nama menunya adalah dari daerah masing-masing yang ada di Korea gitu. Jadi kayak tteokbokki Gangnam tteokbokki misalkan kayak gitu. Terus ada juga lebih berasa ada di sana kali. Betul. Karena emang konsepnya konsep snack yang ada di Korea. Gitu, dan juga ada Itaewon Mozi Chicken. Jadi kayak Itaewon Chicken Mozzarella lah ibaratkan gitu. Oke. Cici pertama kali mencobain apa? Apa ya, kayak semuanya pengen dicobain gitu. Damn! Ya kan? Ini kali langsung, ya? Kalau aku mau cobain yang tteokbokkinya. Gila, perdana loh makan di bed. Gue juga baru pertama sih, Ci. Baru pertama ya? Ini, kan, berarti sama-sama pertama. Nih kita bareng. Langsung aja. Makan di bed. Kenapa tuh, Ci? Dari Itaewon Chicken Mozanya. Ini tuh ayamnya dada ya kan? Potongan dada. Potongannya tuh juga pas banget gitu loh, beb, di mulut. Jadi dia nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Karena emang konsepnya snack ya, konsepnya emang snack. Kalau gue nih dari sisi tteokbokkinya, kenyalnya pas dan tau gak sih bumbunya tuh bener-bener ciri khas banget dari Korea. Kayak bener-bener, walaupun kayak ciri khas Korea tapi enak di mulut. Tapi gitu. Tetap bisa di Indonesia. Di Indonesia. Dan ini tuh dia pakai level itu apa pedasnya? Iya, benar. Benar, enggak terlalu pedas dan levelnya tuh bisa disesuaikan. Serta rasa-rasanya bisa kayak misalnya seaweed, bulgogi dan segala macam. Dan abis itu next kita Cici mau cobain yang mana, Cik? Odengnya mau enggak? Kayaknya odeng tuh enak makannya pakai yang atau cheese ball-nya? Oke, boleh cheese ball dulu ya. Lanjut, aduh nempel lagi cheese ball-nya ya kan? Karena dia makan mozzarella sih. Iya, benar. Banget, ini bener banget sih. Satu cici potongannya pas dan enak sih tebal ayamnya. Kalau cheese ball-nya gimana, Cik? Ini mozzarella-nya berasa banget sih. Penasaran, gue mau cobain. Terus gurih. Gurih banget, bener-bener gurih. Kenapa gurih tuh? Cobain. Aduh, ini ada odengnya. Nih, liat nih odengnya, guys. Ini odengnya biasanya makan pakai mie. Gitu. Enak banget. Tapi sebelum odeng, gue pengen cobain yang cheese ball-nya. Kamu harus cobain. Mozzanya berasa beneran. Berasa. Iya sih, ini mozzanya tuh liat nih, guys. Lagi panas-panas gitu kan, beb. Mozzanya langsung kayak. Mozzanya tuh udah keluar-keluar, guys. Iya, bener. Parah. Favorit ya? Stars. Favorit banget. Menurut aku pada semua yang belum dicobain, semuanya favorit. Dorinya sih. Dori ikan, dori. Cobain. Terus, nah.
itu bumbunya, itu sendoknya. Ini durinya kita cobain. Karena tadi kan kita nyobain yang chicken-chicken terus ya. Ikannya gimana sih, Cik? Wah. Lembut. Wah. Lembut banget. Dan biasa kan orang-orang ada juga yang gak suka ikan gitu kan, Beb? Tapi yep, ini betul. Ikannya enak gitu loh, gak berasa kayak gak habis kan, ya. Jadi biasanya buat gak suka, ini menurut aku bisa dicoba buat siapapun. Ini aku pengen cobain yang odengnya sekarang. Tuh. Ini aku penasaran sama ininya sih sebenarnya, odengnya. Bumbunya udah masak. Parah. Dan kenyalnya juga pas. Aduh, kalau aku favoritnya odengnya sih nih. Bener-bener. Sayangnya aku tuh pesan odengnya bumbunya seaweed, coba bulgogi. Oh iya. Biar lebih pedes. Karena sebenarnya tteokbokkinya ini aku udah pesennya bulgogi. Jadi kayak aku belum nyobain ini. Tteokbokkinya. Coba. Better lah ya. Dia teksturnya nggak terlalu yang keras-keras banget gitu. Karena kan ada beberapa tteokbokki yang betul, yang sebenarnya kurang ya. Iya, ini tuh pas banget, terus nggak terlalu pedas juga ini. Tapi bumbunya strong banget sih, menurut aku. Over di bumbu nggak sih? Jadi kayak ketika pertama kali udah di lidah tuh langsung bumbunya tuh udah. Iya, bumbunya langsung berasa banget gitu pas ya. Pas banget, berasa. Nih, di sini dia juga ada menu mie-nya tuh. Jadi bikin kita berasa lagi di Korea. Kapan-kapan ya, Ci ya, kita ke Korea, Ci. Semoga Korea selesai. Nih, ini yang mie-nya. Not bad. Enak. Mulai aus nggak, Ci? Mulai aus. Karena semuanya udah dicobain, dan ada dikit-dikit yang rasa pedes ya, Beb. Iya, betul. Spicy-spicy sih. Emang Korean spicy gini. Ci, mau minum? Mau. Nah, di sini kita juga minum brand-nya Kak Jovi juga. Street Boba Fresh Milk sih, gue coba, Cici. Cobain. Kalau aku udah sering sih cobain Street Boba-nya. Karena aku pernah lihat kamu yang ikut itu, kan? Iya, challenge Street Boba. Dalam waktu 30 detik ya, Beb, ya, gila langsung habis. Street Boba, the best. Makanya aku penasaran ketika Kak Jovi juga buka Gilda, aku pengen cobain. Ternyata rasanya luar biasa. Gimana, Cici? Luar biasa banget. Seger ya? Seger, terus bobanya, bobanya tuh yang lembut gitu loh. Aku suka jenis boba yang kayak gini. Iya, yang ciwi-ciwi gitu ya. Nggak keras. Iya, bener banget. Dan bener-bener fresh milk. Fresh milk. Sebenarnya kalau menurut aku nganalisa dari set boba ini, dia tuh fresh milknya benar-benar fresh, maksudnya dalam artian susunya berasa banget, susunya banyak gitu. Tambah lagi ada boba-bobanya. Nah, aku pengen cobain sekarang yang tadi Cici udah cobain, yang dorinya. Ini yang ikannya. Benar kan aku bilang? Lembut. Accepted. Lembut. Emang gak salah sih menurut orang Indonesia gitu. Yang gak suka netizen aja. Nah, sebenarnya pasti teman-teman juga bertanya, Cynthia ini siapa sih, Miss Earth itu apa sih? Mungkin Cynthia bisa sharing kayak kegiatan-kegiatan Cynthia di Miss Earth gimana? Apakah setelah kita makan ini kita harus jaga sampahnya untuk jaga lingkungan apa gimana, Ci? Tidak boleh. Nggak boleh ya plastik ya, Ci ya. Mungkin saran juga buat para pengusaha makanan untuk mengurangi plastik, benar nggak sih, Ci? Gitu. Cici ngapain aja sih, Ci, di Miss Earth, Ci? Ngapain aja banyak ya, karena aku udah setahun ya menjabat. Kalau dalam waktu dekat ini, kan sekarang kan kita lagi masa pandemi ya. Aku lebih banyak kayak webinar-webinar online gitu-gitu kan. Semuanya via online sih sekarang. Jadi kayak webinar, gitu-gitu sih banyak, nge-MC juga, tapi semuanya online sekarang. Virtual ya. Virtual, gitu. Gimana sih cara jaga lingkungan, Ci? Susah ya sebenarnya kalau ngomongin lingkungan tuh, Beb, harus apa namanya, kesadaran dari, kesadaran dari aku juga mau maksa orang-orang kan juga nggak bisa kan, Beb. Jadi lebih ke kesadaran aja, kalau misalnya aku bisa mencontohkan mungkin orang lain bisa ngikutin gitu kan, Beb. Cynthia, kenapa sih milih Miss Earth, pigeon Miss Earth? Karena cinta alam. Iya, karena cinta alam. Dan aku emang dulu pernah, tahun 2014 itu pernah ikut Duta Lingkungan Hidup. Oh, Duta Lingkungan. Masuk ke dunia lingkungan hidup. Dan
ada Mister gitu kan. Okay, pas. Gitu, cucu ya kan. Terus kita ini Beb mewakili Indonesia di ajang internasional. Wih, so proud banget. Gimana Ci pengalamannya Ci di mana tuh? Filipina. Seru banget sih, seru banget karena serunya kita ketemu semua ini kan, semua ketemu semua dari berbagai negara gitu loh Beb. Jadi ya seru banget lah kita belajar gimana cara mereka ngomong, mereka beda-beda kan budaya-budaya. Komunikasi antar budaya. Anak komunikasi. Betul guys, gue sama Cici itu satu kampus, satu fakultas juga. Jadi kita udah temenan dari awal sih. Bener-bener dari awal banget, dari yang makrab. Makrab, iya. Makanya kayak gue bangga banget Cici sekarang bisa jadi Miss Earth. Dan aku juga bangga, ini ikut blogger ya. Akhirnya bisa ngundang Cici di Makan You Beb, gitu kan. Cici lanjut Cici, mau cobain apa? Odengnya Cici belum cobain. Wah. Aku pengen nyobain ini sih. Odengnya ya. Setelah udah tahu kegiatan Cici di Miss Earth ya kan, jaga lingkungan, juga edukasi-edukasi people gitu ya Ci ya. Nextnya mau kemana nih Ci setelah Miss Earth? Setelahnya kalau dari aku sih rencananya aku pengen jadi presenter ya. Emang aku kuliahnya kan kita komunikasi ya Beb, jadi emang dari dulu tuh seneng banget ngomong ya kan, gitu-gitu. Emang udah terbiasa lah ya. Terus ada saran gak buat pigeon-pigeon lovers Indonesia yang selalu dukung Cici? Saran sih gak ada ya, lebih ke kayak aku pengen bilang makasih lah Beb ya. Setahun ini terus aku berangkat ke Filipina juga semuanya kan berkat dukungan mereka semua. Betul. Ya Beb. Aku mau say thank you sih, karena memang ini kan mau lengser ya, sebentar lagi akan ada begaji yang baru. Wah, sebelum lengser diundang dulu deh di Makan You Beb ya. Terus Cici, saran buat Miss Earth, Miss Earth berikutnya Ci. Siapa tahu nonton kan Pigeon Lovers, halo. Kalau Miss Earth berikutnya, saran aku mereka lebih ini sih, sosial medianya sih Beb dimaksimalin ya. Karena di masa kayak gini semuanya kan online, udah serba digital ya, daring gitu kan. Jadi menurut aku pinter-pinter lah bikin konten apa di Instagramnya mungkin untuk menarik netizen, pigeon-pigeon gitu kan. Oke, nah Ci, selain kita udah tahu kesibukan Cici dan nextnya bakal kemana, menurut Cici nih makanan yang kita review nih, kita kasih skor berapa nih Ci? Poinnya dari berapa sampai berapa nih? 1-10 Ci. Sampai 10. Karena kan ini first time banget kan Cici cobain jual-jual. Aku 7. 7, kalau menurut aku ini 8,5 sih. Gitu, karena ini fase yang oke juga dan bumbunya aku suka. Benar. Tapi dan Cici favoritnya mana? Si Beb apa kemasannya ya? Jadi benar. Unik ya? Gampang gitu kan dibawanya. Karena emang snack-snack sih. Ya, kan? Karena emang snack-snack gitu sih. Cici favoritnya yang mana ini, Ci? Yang Gilda. Aku yang tadi sih. Apa ya tadi ya? Cheese ball. Gangnam cheese ball. Setuju. Agree banget. Aku juga suka yang nih Gangnam cheese ball nih. Nih yang ini nih. Kalau Dorinya sebenarnya enak semua, enak tapi semua emang ini favorit kita Gangnam Cheese Ball karena emang benar-benar ada mozzarella di dalamnya. Karena aku emang cinta kayak gitu, tapi sebenarnya semuanya enak sih. Enak ya. Cocok banget buat ngemil-ngemil. Wah, sekian review kita tentang Gildak dan keseruan gue bareng Miss Earth Indonesia. Jangan lupa untuk saksiin video kita berikutnya. Bentar dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Atau bahkan ada teman-teman yang ada rekomendasiin kuliner lainnya, boleh banget komen dan follow di Instagram Makan You Beb.